Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Jelang Idul Adha, pasar hewan di Kabupaten Tuban mulai ramai diserbu pembeli sapi kurban. Tak hanya warga lokal, pembeli juga banyak datang dari berbagai daerah karena kualitas sapi di wilayah tersebut cukup terjaga. Meningkatnya transaksi penjualan menyebabkan harga sapi kurban mulai mengalami peningkatan. Pasar hewan di Desa Margomulyo, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban terpantau ramai pembeli pada Senin pagi. Sentra penjualan sapi dan kambing ini diserbu pembeli hingga menyebabkan akses jalan sekitar macet. Sempitnya fasilitas parkir membuat kendaraan pengangkut sapi harus antri untuk bergantian masuk. Sudah menjadi kebiasaan jelang Idul Adha, pasar hewan ini selalu diserbu pemburu sapi kurban. Tak hanya warga lokal, pembeli juga banyak datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Mereka rela datang jauh-jauh demi mendapat sapi kurban berkualitas dengan harga terjangkau. Sapi lokal Tuban dikenal memiliki kualitas daging cukup baik. Sapi selanjutnya akan dijual kembali di daerah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ibadah kurban. Perburuan dilakukan jauh-jauh hari untuk mendapat harga yang lebih murah, sehingga penjualan sapi nantinya mendapat untung. Ini dari mana, Pak? Dari Tegal. Dari Tegal. Ini kok nyari sapi Tegal di sini? Kecamatan Tarub. Kecamatan Tarub. Kok nyari sapi di Ketuban jauh ini, Pak? Iya, kalau di sini kan harganya bisa digeser-geser. Terus ya stabil lah, sapinya juga bagus. Bagus ya, Pak? Ya? Iya, bagus. Iya. Pak, ini rencana nanti dijual di mana, Pak? Jual di termasuk ke konsumen. Konsumen ya, Pak? Iya, orang-orang kampung. Untuk kurban ya, Pak? Kurban, iya. Ini tadi harga berapa, Pak, dapat? Harga ada yang 25, ada yang 24, 17, 18. Sirkulasi masuk maupun penjualan sapi mulai mengalami peningkatan sebesar 20% sejak sepekan terakhir. Jika biasanya sirkulasi sapi berkisar 400 ekor, maka melonjak 500 ekor per hari Senin. Meningkatnya transaksi menyebabkan harga sapi kurban mulai cenderung naik. Untuk mendapat sapi kualitas kurban, pembeli harus menyediakan uang antara 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Namun pembeli masih dapat mengajukan penawaran saat transaksi. Pak, jelang Idul Adha ini apa ada sirkulasi penambahan sapi, Pak? Ada, ya peningkatan kurang lebih 20% dari katakanlah umpamanya rata-rata 400 sekarang bisa meningkat 500 ekor menjelang. Itu sapi dari mana saja, Pak? Itu untuk sapi ini dari sekitar Kecamatan Krek dan juga ada yang dari Babat, Bojonegoro dan Jawa Tengah, Kecamatan Sarang untuk sapinya. Sedangkan untuk membelinya itu ada yang dari Kendal, dari Tegal dan Pati. Pak, kok banyak diserbu pembeli dari luar kota ini, kenapa, Pak? Karena kualitas sapi di sini itu sangat bagus daging dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maksudnya dari makannya itu tidak pur. Di sini kan istilahnya alami makannya itu dari rumput dan yang lain-lain tidak ada pur. Sehingga kualitas sapi itu dagingnya itu bagus. Lonjakan sirkulasi transaksi maupun harga sapi kurban diprediksi masih akan berlangsung dan mencapai puncaknya pada hari perayaan Idul Adha. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.